Terungkap, inilah sosok yang tak dikenal terjatuh dari pesawat AS yang kemarin kisruh di bandara Afghanistan. Juru bicara Federasi Sepak Bola Afghanistan mengatakan seorang pemain tim nasional yaitu Timnas, seorang remaja tewas jatuh dari pesawat Amerika Serikat yaitu AS. Ia jatuh usai mencoba memanjat pesawat evakuasi untuk keluar dari Kabul yang telah dikuasai Taliban. Direktoral Jenderal Pendidikan Jasmani dan Olahraga mengonfirmasi kematian Jaki Anwari. Lembaga pemerintah yang mengurus kelompok-kelompok olahraga itu mengatakan Anwari tewas dalam kekacauan di Bandara Kabul pekan ini. Anwari, seperti ribuan pemuda Afghanistan lainnya yang ingin meninggalkan negara itu, tapi ia jatuh dari pesawat AS dan meninggal dunia, kata Direktoral Jenderal dalam pernyataan yang diunggah di Facebook yang dikutip The Strait pada Jumat 20 Agustus 2021. Setelah Taliban merebut pemerintahan, ribuan warga Afghanistan berbondong-bondong menyerbu bandara, yaitu dalam rekaman video Senin 16 Agustus 2021. Yaitu ratusan orang berlari di samping pesawat AS, beberapa orang mati-matian berpegangan di pesawat. Dalam video yang menyebar di media sosial, terlihat dua orang jatuh lalu tewas dari pesawat C-17 militer AS. Militer AS kemudian mengonfirmasi menemukan jenazah manusia di ban pesawat. Mereka menambahkan sedang menyelidiki laporan kematian yang berkaitan dengan C-17 tersebut. Pemerintahan Presiden Joe Biden ditekan baik di dalam maupun di luar negeri untuk menjelaskan mengapa AS tampaknya tidak siap untuk meninggalkan Afghanistan sehingga Taliban dengan cepat merebut kekuasaan di negara itu.